Hai, halo semuanya. Anda bersama dengan saya di Om Takil Channel. Tips hari ini adalah cara untuk membuat krim foundation dengan menggunakan bedak Viva Tabur. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahannya. Sediakan satu wadah bersih. Oke, seperti biasa. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah bedak Viva Tabur nomor 4. Untuk ini, Bunda Sister bisa menggunakan bedak Viva Tabur nomor apa saja. Oke, nomor 3, nomor 4, ataupun nomor 5 bisa digunakan. Oke, tuangkan sini bedak Viva Tabur secukupnya. Untuk ini saya gunakan setengah kantong atau setengah bungkus bedak Viva Taburnya. Setelah ini Bunda Sister bisa menambahkan dengan aloe vera gel atau gel lidah buaya. Oke, tambahkan sini 1 sendok teh aloe vera gel atau gel lidah buaya. Kemudian bahan ini kita aduk dulu. Oke, pastikan dua bahan ini tercampur rata, Bunda Sister. Jadi diaduk agak lama. Pastikan dua bahan ini benar-benar tercampur rata. Oke, setelah bahan tercampur rata, kita akan tambahkan dengan sedikit minyak zaitun. Jika Bunda Sister tidak mempunyai minyak zaitun, Bunda Sister bisa menambahkan dengan sedikit baby oil. Tambahkan aja sini beberapa tetes minyak zaitun. Untuk ini saya gunakan 3 tetes minyak zaitun. Kita aduk lagi bahannya. Aduk-aduk sampai rata, Bunda Sister. Oke, jadi pastikan 3 bahan ini tercampur rata. Setelah bahannya tercampur rata, akan terlihat seperti ini, Bunda Sister. Menjadi krim foundation yang sangat halus, sangat bagus, sangat cantik, sangat creamy. Oke, setelah ini Bunda Sister sediakanlah satu wadah bersih. Oke, kita gunakan satu wadah bersih yang ada tutupnya. Kita masukkan krim foundation kita sini. Jadi ini krimnya sudah jadi, sudah bisa digunakan. Setelah digunakan, Bunda Sister bisa menutupnya kembali. Untuk cara memakai bahan ini, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini sebagai bedak dasar atau foundation, ataupun Bunda Sister bisa menggunakan seperti kita menggunakan bedak krim biasa. Jadi tidak perlu menggunakan bedak lagi. Oke, jadi tidak perlu menggunakan bedak pun bisa, jadi cukup gunakan ini saja pun sudah cukup. Sudah bagus, sudah cantik. Oke, setelah digunakan, kita tutup kembali. Karena bahan ini dapat digunakan sampai 1 minggu.
Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.